Halo teman-teman. Berapa minggu lalu kami pergi ke Jogja dan melihat Candi Borobudur. Setelah pulang dari Candi Borobudurnya, pulang atau enggak sih apa ya lupa. Pulangnya. Pulang. Waktu turun dari candinya, mau jalan keluar. Jalan keluar ada beberapa orang yang jual mainan tradisional begini. Jadi kita mampir ke salah satunya, lalu Richard melihat ada mainan tradisional. Apa itu mainan tradisionalnya? Ini kapal-kapalan. Richard pilih ini. Kalau Edward? Beli pesawat ini. Kalau Maggie? Beli ayam. Ya, oke. Jadi kata papa ini mainannya papa pernah mainin dulu pas awal masih kecil. Pas masih kecil ya? Iya, jadi Richard juga pikir jarang bisa lihat ini di Jakarta, jadi diajak. Itu namanya kapal minyak. Oh, kapal minyak. Ya, karena akan jalan kalau ditetes minyak terus dinyalain api. Dari mana ditetes minyaknya ya? Nah, nanti kita coba ya. Sini. Kita coba nanti. Oh, oke. Oke. Kalau Edward, kenapa suka itu aeroplane? Bisa terbang. Wow. Bisa terbang. Kalau Maggie, kenapa suka ayam? Karena bisa jalan sambil pakai ini. Oh, kayak gitu. Ya, ya, ya. Ya, kalau harganya berapa harganya punya Richard? Sekitar 15.000 ya. 15.000. Kalau punya Edward sama ya? Sama. 15.000. Kalau punya Maggie 20.000. Oke. Sekarang kita coba dulu yang punya siapa kita coba dulu. Punya Richard ya. Kita ambil baskom, kita isi air, terus kita siapin semua ya. Iya. Oke. Halo teman-teman, sama nonton di channel Edward the Explorer. Bye. Teman-teman, tolong subscribe biar Edward bisa bikin videonya semangat. Nah, sekarang semua sudah siap ya? Iya, sudah. Baskomnya udah diisi air. Terus kapalnya udah ada minyak sama korek api. Ada minyak. Terus korek api. Terus sumbunya juga ya? Iya, sumbunya sama wadah untuk diisi air. Oke, okay. Richard masih ingat nggak caranya gimana waktu itu? Masih. Kasih tahu coba. Jadi taruh air di dalam wadahnya, lalu diisi sampai penuh. Satu sebelahnya lagi. Ini belum penuh. Satu kali aja sudah, nggak apa-apa kalau belum penuh. Nih, kok nggak mau keluar? Oke, ada penuh. Sudah penuh. Oke, taruh di air aja. Nah, sekarang taruh minyak di sini. Taruh minyak di situ ya. Kita taruh merata ya. Merata. Ya, oke. Di bagian depan juga boleh ambil lagi. Nah, taruh di bagian depannya. Oke. Oke. Nah, sekarang bisa dinyalain dulu. Dibakar dulu ininya, bagian depannya. Ini, bantu nih. Oke. Ya. Itu kenapa kayak gitu? Karena ada air. Nggak apa-apa, dia ada air, dia emang kayak gitu. Iya, iya. Nah, masukin. Kok gak mau masuk ya? Masuk. Nah. Tinggal tunggu nyala ya.
mati apinya. Ya. Oh, berarti mesti dinyalain lagi. Iya. Ya. Dua tangan aja. Iya. Nah. Oke. Kenapa dia kayak gitu? Karena ada air. Ada air, ya. Kalau ada air dia pasti kayak gitu. Oke, masukin lagi. Dua tangan, ya. Pelan-pelan. Oke, kita lihat ya. Dia akan mulai jalan mati sebentar lagi. Mati lagi. Mungkin banyak kebanyakan mungkin ada air atau siapa tahu ada air di dalamnya. Coba dicek dulu. Kayaknya apinya mati. Enggak ada air udah. Enggak ada air ya. Enggak apa-apa, coba kita coba lagi. Oh, sebentar, kayaknya ini enggak lurus. Oke. Mungkin kurang lurus kali. Lagi ya, sini aja. Nah, ini airnya udah nggak ada lagi, udah nggak ada bunyi lagi. Iya. Pelan-pelan deh masukin ya. Nah, sekarang nggak mati. Oke, kita tunggu ya. Mungkin sebentar lagi dia akan bunyi. Nggak ada bunyi sama sekali. Kita lihat ya. Ada dasarnya. Coba kita cek. Nyala ya? Nyala, tapi belum jalan. Udah keluar asapnya sih. Ntar lagi kali siap-siap. Itu ada bunyi dah. Ya. No, itu belum. Ya. Belum. Itu air yang gerakin. Oh, berhasil. Ya, mau pergi ke mana kapalnya? Oh. Ini kapalnya bunyinya sama kayak ayamnya Megi ya. Iya. Kalau sampai jalan ya. Tapi lebih berisik ayam Megi. Ini mainan papa zaman dulu masih kecil, waktu SD. Oke. Kalau di Jakarta ini ada nggak jualan ini ya? Pernah lihat nggak di Jakarta? Nggak pernah lihat ya? Iya. Mungkin ada, mungkin, tapi kita belum ketemu. Online juga ya. Kenapa Megi? Agak bingung ya. Kenapa bisa jalan ya? Iya. Edward, gimana Edward? Oke, sekarang kita mau coba mainan kedua yang. Oh, ini tadi berapa harganya? 15.000 ya. Edward, kita mau coba mainan Edward ya. Habis ini mainan pesawat ya. Oke, setelah itu kita coba mainan Megi. Nah, ini mainan kedua. Ya, Edward kenapa pilih pesawat? Soalnya bisa terbang. Terbang. Nah, pesawat ini harusnya mainnya di tempat park. Tempat taman-taman terbuka. Ya, cuma karena ini lagi banyak virus ya, Omicron, jadi kita main yang di dalam dan yang bisa yang bikin anginnya. Oke. Okay. Oke, coba sekarang Edward terbangin pelan-pelan saja, pelan-pelan aja. Wow, bagus ya. Coba dari situ lagi terbangin. Dari sana terbangin. Ah. Ya, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Pelan-pelan saja. Iya, memang harus mainnya di luar ya.
Coba Edward dari ujung sana itu, dari ujung sana coba. Nah, oke, okay. Ya, pelan-pelan saja, pelan-pelan. Oke. Okay. Coba dari situ dah, dari situ coba, dari situ aja. Ya, coba. Oke. Okay. Pelan-pelan ya. Kemana tuh pesawatnya? Ke kamar mandi. Kamar mandi. Coba lagi. Iya. Tuh, bagus terbangnya ya. Ya. Happy? Happy. Happy. Ini berapa harganya Edward beli waktu itu? 15 ribu rupiah ya. Oke. Ya. Sekarang kita mau lanjut mainan Cici Maggie ya. Mainan ayam. Siap Maggie? Siap. Oke. Oke, sekarang kita coba mainan yang ketiga. Mainan Maggie. Ya, coba ini bahannya apa sih, coba lihat ayamnya ini. Kita lihat dulu bahannya apa ini. Itu apa itu? Ini apa? Ini plastik. Terus ininya apa ininya? Plastik juga ya. Kayak kertas-kertas itu ya. Plastik. Terus ada bulu-bulunya. Terus ini ada kaleng. Ya, kaleng. Ya. Terus ini apa ini? Ini dia diput. Mas, ini ada rodanya. Dijalanin. Dia akan. Dia berbunyi gitu ya? Dia berbunyi. Oh, terus ini ada karetnya? Iya. Ada karetnya. Coba, Maggie, kenapa suka ini Maggie? Karena saya suka burung-burung. Suka burung-burung. Oke, coba dimainin pelan-pelan. Coba jalan. Coba jalan balik ke sini lagi. Oh. Iya. Oke. Happy Maggie-nya? Happy ya. Berapa harganya tadi? 20.000. Ya, sama bunyinya sama kayak kapalnya Ko Richard ya. Cuma ini lebih agak keras bunyinya. Ya. Ingat enggak kemarin itu waktu Maggie beli, ini ada masih sisa berapa? Tinggal sisa ini saja. Iya, enggak ada lagi ya. Hanya satu ya. Oke. Di mana belinya? Di dekat Borobudur. Ya, Candi Borobudur ya. Oke, kita sudah selesai semua tadi. Coba mainkan tiga-tiganya. Nah, nanti Edward boleh mainin pesawat terbangnya di taman ya. Nanti tunggu virus Omikronnya udah reda, boleh main di luar ya. Ya. Nah. Semua happy ya? Happy. Happy. Ya. Jadi mainan tidak perlu mainan yang mahal. Ya, yang penting bisa bikin happy. Oke. Okay. Terima kasih teman-teman sudah melihat video ini. Teman-teman jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman lainnya ya. Bye-bye. Terima kasih teman-teman sudah lihat video Edward. Bye-bye.